hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah al asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmanya itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan asmanya. Mereka nanti pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang maksud firman Allah yulhiduna fi asma'ihi, yang artinya menyelewengkan asmanya. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini maknanya ia mengatakan bahwa maksudnya adalah berbuat syirik dalam asmanya, yaitu orang-orang yang menjadikan asma-asma Allah, nama-nama Allah untuk berhala mereka. Ya. Seperti Al-Lata yang berasal dari kata Al-Ilah, dan Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash dalam menafsirkan ayat tersebut, ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asmanya nama-nama yang bukan dari asmanya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad. Selanjutnya beliau mengatakan kandungan bab. Jadi penjelasan dari beliau tidak banyak, langsung beliau menyimpulkan. Yang pertama, kandungan bab ini adalah wajib menetapkan asma Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah, seperti saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa bab ini berapa tadi? Bab 51 yang judulnya menetapkan al-asmaul husna, ya. Ini adalah salah satu daripada jenis atau macam tauhid yang tiga. Yang pertama, saya masih ingat macam-macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Yang dimaksud dengan, jadi yang ini termasuk daripada tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya adalah kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat, bahwa Allah punya nama dan bahwa Allah punya sifat, maksudnya. Ya. Jadi Syekh Muhammad mengatakan wajib menetapkan asma Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama. Wajib. Karena ada sekelompok orang yang tidak mengakui bahwa Allah punya nama. Alasan mereka, kalau Allah punya nama sama dengan makhluk. Makhluk punya nama. Namanya Muhammad, Ibrahim, ya, Ismail dan seterusnya, itu kan makhluk. Kalau kita tetapkan bagi Allah nama, berarti Allah sama dengan makhluk. Supaya Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah jangan diberi nama. Nah, otomatis keyakinan ini juga berimplikasi bahwa nanti kalau Allah tidak punya nama, Allah juga tidak punya sifat. Jadi Allah tidak punya sifat. Sebab kalau Allah kita katakan punya sifat, maka Allah juga sama dengan makhluk. Tentu saja keyakinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan oleh, bahkan Al-Quran menyebutkan Allah punya nama dan Allah punya sifat. Kemudian yang kedua, semua asma Allah adalah husna. Semua nama Allah adalah husna, maksudnya indah. Husna itu dari kata hasan. Hasan al-asma ini karena jamak, maka disebut husna al-asma al-husna. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah.
Para ulama kita menjelaskan bahwa arti al-husna ini yang sering kita terjemahkan dengan husna, apa namanya, indah, ini mengandung arti kesempurnaan, ya. Jadi nama Allah ini mengandung nama kesempurnaan, karena semua nama Allah mengandung sifat. Jadi kalau Allah itu, kalau Allah punya nama Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, maka sifat Allah adalah kasih sayang. Semua nama Allah mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya pengasih, Maha Penyayang. Maka sifat Allah adalah Allah memiliki kasih sayang. Sangat berbeda dengan makhluk. Makhluk nama tidak menunjukkan sifat makhluk. Tidak selalu, walaupun dimaksudkan memiliki sifat tersebut. Contoh namanya, nama orang dermawan. Tidak selalu dia dermawan, kadang-kadang bisa tidak dermawan. Ada nama orang bangun, ya, tapi enggak selalu bangun, kadang sering dia tiap malam dia tidur. Ada nama, ada bahasa Jawa itu namanya rezeki. Ya, mudah-mudahan dapat rezeki. Untung. Ada namanya urip. Urip itu kan hidup artinya. Dia mati nanti. Urip semua harjo. Untung selamat. Nah, untung. Betul. Nama orang untung, betul. Dagang belum tentu untung terus. Apa selalu untung, kan? Itu makhluk. Tapi kalau Allah, kalau namanya Ar-Rahman, selalu senantiasa dia kasih sayang. Ini nama, para ulama menetapkan satu kaidah, nama al-ismu yadullu ala sifat. Ya, itu nama Allah. Kalau manusia tidak. Namanya, ya tadi untung. Apa selalu untung? Enggak, kan? Kadang-kadang bisa rugi. Selamat, tapi memang tujuannya begitu maksudnya. Tapi karena manusia itu tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, Allah yang menentukan, maka itu hanya sebatas harapan dan doa. Ya. Ini maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut al-asmaul husna. Nah, kita berdoa. Ini berdoa dengan menyebut al-asmaul husna termasuk jenis tawasul. Nah, tawasul itu ada tiga, Pak. Jelaskan tentang tawasul. Tawasul ada tiga. Yang pertama, tawasul itu ada tiga. Yang pertama, tawasul yang para ulama mengatakan tawasul yang disepakati kebolehannya. Jadi semua ulama mengatakan jenis tawasul ini adalah disyariatkan dan termasuk ibadah, ya. Kemudian yang kedua, tawasul yang para ulama menyepakatinya sebagai tawasul yang tidak diperbolehkan. Oleh tadi kan, yang pertama itu tawasul yang para ulama sepakat membolehkannya, bahkan termasuk salah satu daripada min asbabi ijabati doa. Ya. Kalau yang kedua, para ulama sepakat tawasul ini malah nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia terjenis termasuk tawasul orang-orang musyrik. Yang ketiga, tawasul yang diperselisihkan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang pertama tawasul yang di para ulama sepakat membolehkannya lah tawasul dengan tiga. Dibagi tiga lagi. Yang pertama, tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau kita berdoa, kemudian kita menyebutkan amal soleh, kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau boleh kita bilang, amal kebanggaan kita. Kita ini kan dalam hidup mesti ada punya amal yang dapat kita banggakan. Tapi kita membanggakannya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia, ya. Nah, saat berdoa ini kita sebutkan dalilnya adalah tiga orang yang terjebak dalam gua, ya, kalau kita ceritakan, kita semua tahu itu masing-masing menyebutkan amal kebaikannya. Satu menyebutkan amal kebaikan, kemudian batunya bergeser, maju lagi, yang satu menyebutkan lagi amal kebaikan yang dia lakukan, bergeser lagi batunya. Yang ketiga menyebutkan lagi, akhirnya kemudian batunya bergeser dan mereka bisa keluar dari gua tersebut.
Ini dalil bahwa kita saat berdoa menyebutkan amal soleh yang kita lakukan. Apakah kita berbakti kepada orang tua? Nah, contoh ya, masalah berbakti ini saya dulu pernah ceritakan, atau antum masih ingat atau enggak? Salah seorang ulama dari Kuwait, ya. Ini namanya Syekh Abdul Rahman Abdul Khalid. Beliau ini tidak hanya dikenal di Kuwait, negara asalnya, tetapi juga dikenal di hampir di seluruh dunia Islam. Seorang ulama penulis produktif dan banyak buku-bukunya, bahkan sebagian bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Syekh Abdul Rahman Abdul Khalid. Jadi beliau ini punya bapak, ya, bapaknya itu sakit, lumpuh, tidak bisa bergerak, sampai-sampai BAB-nya, ya, BAB diakai itu di kasur. Nah, yang unik adalah saat bapaknya itu BAB, ya, itu kotorannya itu ditampung di tangan oleh beliau. Jadi nggak mau pakai alat. Ini mungkin dalam 1000 orang bisa nggak ada 1 orang. Semuntah ya. Kalau kita bilang muntah ya. Kenapa? Ya supaya ada apa gitu. Kenapa harus gigi kan? Kan orang tua kita biasa. Orang waktu kita masih kecil kita berak. Apa ibu kita, bapak kita jijik kan enggak? Nah, tapi kenapa ketika orang tua kita berak, kita jijik, merasa jijik? Ya enggak? Kita punya anak nih, ya. Kalian yang belum pernah merasa punya anak. Anak berak. Diselawar. Iya, merasa jijik kan kita? Apalagi istri kita biasa bersih-bersihkan. Nah, sekarang persoalannya ketika bapak atau ibu kita yang sudah tua renta, enggak bisa apa-apa, berak, kita merasa jijik enggak dengan kotorannya? Jadi begini, Pak. Pakai tangan begini kemudian. Kenapa? Dia bilang. Jadi memang ada yang bertanya, kenapa Syekh Anda tidak jijik? Ya, untuk apa katanya? Waktu saya masih kecil juga, bapak ibu saya nggak merasa jijik waktu saya berak. Nah, jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membalas bakti ini, kemudian anak-anaknya semuanya sangat berbakti kepada beliau. Itu Syekh Abdul Rahman Abdul Khalid. Nah, yang model seperti itu, kalau kita ada amal kebanggaan, kita punya, dan saat kita berdoa kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menjadi tawassul yang menyebabkan atau menjadi salah satu sebab cepatnya dikabulkan doa atau cepat dikabulkannya doa. Itu amal soleh. Kemudian yang kedua, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah nih sebenarnya buat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Ya arhamar rahimin irhamna. Yeah. Birahmatika astaghith. Allahumma birahmatika astaghith. Birahmatika. Ya Allah, dengan rahmatmu. Birahmatika itu lafaz tawassul seperti itu. Astaghithu, aku memohon ampun, memohon pertolongan. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya khairar raziqin irzuqni, dan seterusnya ya. Jadi kita menyebutkan walaupun dengan nama dalam bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunilah aku. Ya Allah, zat yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya, berikanlah aku rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Jadi menyebut nama Allah, nama dan sifatnya saat berdoa. Ya, ini yang dimaksud oleh Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama itu. Itu namanya tawassul. Yang ketiga, tawassul
dengan cara meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, saya tahu nih, dokter atau dokter Haji Rosian Anwar pengen soleh. Ini saya datang, Pak Dokter tolong, saya minta doa. Ya, saya minta doa, mudah-mudahan saya usaha lancar, sukses, rezeki banyak, ya. Kecuali saya sakit. Semua yang masih sekolah, yang masih kuliah, semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Itu termasuk tawasul. Jadi meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Adapun yang sudah mati, lain lagi pembicaraannya. Yang masih hidup datang kepadanya meminta doa. Jadi tiga ada, Pak ya. Ini adalah tiga jenis model tawassul yang para ulama semua mengatakan ini disyariatkan, dan ini termasuk salah satu yang mempercepat dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tawassul yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, yaitu tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau tadi kan kita minta doa kepada orang yang masih hidup, ya, minta doa. Adapun meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka ini kalaupun itu disebut tawassul, maka tawassulnya tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Yang pertama, orang yang sudah meninggal laisa min ahli doa. Orang yang sudah meninggal tidak bisa berdoa. Doa adalah termasuk amal perbuatan. Padahal Nabi mengatakan kalau manusia mati terputuslah semua amalnya. Terputus amal itu maksudnya tidak dapat lagi beramal. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berdoa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak bisa berdoa. Tidak bisa orang sudah meninggal dunia dikubur, ya Allah ampunilah aku, tidak bisa. Atau berikanlah rahmat kepadaku, tidak bisa. Atau luaskanlah kuburku sekarang, seluas sejauh mata memandang, tidak bisa. Apalagi mendoakan orang yang ada di atas sana. Ya. Suatu ketika Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali ini salah seorang ulama Mesir, salah seorang murid Imam Hasan Al-Banna. Beliau melihat seorang ibu, bukan seorang ibu, seorang bapak, ya, seorang laki-laki datang ke sebuah kuburan. Lelaki ini meminta kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur membantu istrinya yang sekarang sedang melahirkan. Jadi lelaki ini istri sedang melahirkan nih, susah ya, supaya dimudahkan datang ke kubur. Syekh Muhammad Al-Ghazali melihat, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Pak, pian minta apa? Saya meminta kepada penghuni kubur ini agar membantu istri saya yang sedang melahirkan. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, enggak bisa, Pak. Orang yang lagi pergi juga menolong orang lain yang sedang kesulitan. Ini kunci. Segera buktinya. Itu saya baca dalam bukunya. Beliau Syekh Muhammad Al-Ghazali itu punya buku judulnya Dusturul Wahdatul Islamiyah. Buku penjelasan tentang 20 prinsip Imam Hasan Al-Banna. Penjelasan apa namanya, cerita tentang wali. Wali, ya. Orang yang dianggap wali kan kuburnya didatangi orang mintai. Itu sama persis dengan cerita teman saya waktu kuliah dulu. Di Masjid Nabawi dia melihat salah seorang jamaah haji kita mencuri-curi, ya, mengendap-endap mendekati makam Nabi. Kan dijaga tuh, ya, oleh polisi kan. Dia sedang polisi sedang lengah, dia masukkan kertas ke dalam. Penuh lubang itu. Iya, kan ada lubangnya, kan ada. Lubang. Jauh besar. Hah? Jauh. Kita sekitar 2 meter. Enggak ada awak kalau tapi
aja, polisinya lainnya bisa aja. Makanya dia mengendap-endap masukkan kertas. Enggak. Setelah masukkan kertas, oleh teman saya dia didekatin. Pak, tadi ngapain, Pak? Saya ngirim surat ke Rasulullah. Ditanya oleh teman saya, pakai anu enggak, Pak? Pakai perangko enggak? Enggak, gua enggak nyampe kan. Pakai WA, Pak. Zaman dulu enggak ada anu, Pak. Zaman saya kuliah sana kan belum ada lihat. Belum ada. Tahun 90-an. Nah itu ya. Jadi berdoa, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, hatta nabi sekalipun. Nabi, sebab orang yang sudah berdoa, yang sudah meninggal dunia, tanpa terkecuali. Kata Nabi, idza mata ibnu adam, apabila manusia mati terputuslah semua amal. Nabi tidak mengecualikan saya dan saudara-saudara saya, para anbiya, enggak. Semuanya apabila sudah meninggal dunia, pindah alam, mereka bukan ahli ibadah. Jadi tidak layak kita meminta doa. Dan tidak ada, jangankan berdoa meminta kepada Allah untuk orang lain, untuk dirinya saja mereka tidak bisa. Itu yang para ulama katakan tidak boleh sama sekali. Nah, yang ketiga adalah tawassul yang diperselisihkan, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan, yaitu berdoa dengan menyebut kedudukan seseorang saat berdoa. Yang menyebut umpamanya begini, ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kuasa, maha pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, cuma menyebutkan kedudukan Nabi Muhammad, ya, karena kita yakin Nabi Muhammad punya kedudukan yang sangat tinggi. Atau kita menyebutkan kedudukan orang yang kita anggap soleh, ya, seperti tadi Pak Dokter ya, saya anggap soleh, saya sebutkan. Nah, ini dipersisihkan. Nah, sama seperti bait syair yang bunyinya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin, ya. Itu salah satu bait yang dijadikan lagu atau nasyid. Itu terkandung tawassul di dalamnya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, wahai Tuhanku, dengan menyebut al Mustafa. Mustafa itu siapa? Nabi Muhammad. Kita sebutkan balligh maqasidana. Sampaikanlah maksud kami. Kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Allah, cuma menyebutkan, menyelipkan dan menyebutkan nama Nabi Muhammad saat berdoa. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Zat yang maha luas karunia-Nya. Ya. Jadi itu adalah dipersisihkan. Imam Hasan Al-Banna di dalam salah satu prinsipnya menyebutkan itu termasuk masalah fikih, bukan masalah akidah, ya. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan, ya, masing-masing punya alasan. Ini diperselisihkan. Jadi ada tiga tadi, ada yang diperbolehkan menurut kesepakatan ulama, ada yang tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama juga, yang ketiga diperselisihkan. Kita kembali ke kandungan bab yang keempat. Diperintahkan meninggalkan orang-orang yang menentang nama-namanya dan menyelewengkannya. Ya, ini orang-orang ingkar ya, seorang kafir atau orang yang mungkin tapi tidak mengakui bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Contohnya kelompok Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah tidak meyakini bahwa Allah punya nama dan punya sifat. Ya. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang bentuk penyelewengan asma
asma Allah Subhanahu wa taala bentuknya, bisa dia mengingkari ya, mengingkari itu bisa seluruhnya, bisa sebagian, kemudian menyelengkan nama-namanya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan kepada Mas Ed ya, satu lagi ya. Satu lagi, ancaman terhadap orang-orang yang menyelewengkan Al-Asmaul Husna dari kebenaran. Diancam, dia menyelewengkan atau menyelewengkan ini bisa tidak meyakini, bisa juga mengalihkan maknanya. Jadi begini Pak, ada satu bentuk amalan, amalan tertentu yang katanya begini, kalau kita mau dapat, mau dimurahkan rizki, ya, rizki diluaskan, maka kita membaca Ya Razzaq 100 kali ya, atau 1000 kali Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, itu aja Ya Razzaq, Ya Razzaq. Nah model seperti ini tidak ada tuntunannya. Bahkan para ulama kita sebagian mengatakan bahkan itu termasuk makruh. Jadi menyebut nama Allah tanpa disertai permintaan. Saya bilang Ya Razzaq, Ya Razzaq, mau minta apa? Ya Razzaq, Ya Razzaq, berikanlah aku rizki, kan enak. Ya, Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, ampun kasihanilah aku. Ya. Nah, supaya disayang istri, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Jadi itu enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kan ada buku Khasiat Asmaul Husna. Anda pernah enggak lihat bukunya? Ada di pasar ya. Kalau umpamanya ya sesuaikan ininya. Umpamanya kalau mau menang pilkada, Ya Malik, Ya Malik, yang kekuasaannya nanti jadi raja ya. Jadi diberikan kekuasaan 1000 kali Pak. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Sekali jalan itu benar. Itu benar. Mulai awal mulai penetapan itu hari-hari kampanye. Kalau mulai sekarang banyak kan enggak jadi maju sia-sia. Tapi lebih banyak lebih baik. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Nanti diberikan kekuasaan. Disesuaikan. Jadi permintaannya apa, nama Allah apa akan sesuai. Jadi umpamanya mau dapat kemuliaan, Ya Aziz, Ya Aziz, itu Maha Mulia ya. Dapat kekebalan, Ya Qawi, Maha Kuat. Ya Qawi, Ya Qawi, kebal, kuat. Itu mendekat gitu tuh gak ada contohnya ya. Jadi kalau mau apa menyebut nama Allah, sertakan doa, permintaan apa yang kita inginkan. Baik, cukup dulu ya. Ini sudah selesai. Nanti pekan depan itu tema kita. Ini bab ingatkan nanti ya. Larangan. Hanya satu. Ya silakan Pak. Larangan. Bab 52 larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Assalamu. Ya silakan Pak. Tawasul di makam kan nggak boleh. Kenapa? Mau tawasul di makam di waktu kuburan. Cuma sekarang banyak orang mengatakan bahwa kalau manusia meninggal itu kan ruhnya sudah diangkat, yang tinggal itu cuma jinnya. Makanya kadang-kadang dukun-dukun bisa memanggil si A, si bulan, si bulan, si bulan. Kadang-kadang orang-orang alim juga ya tetap jinnya juga ada. Kalau saya mati misalnya nih, dipanggil sama rohnya bisa membuatin ya. Apa itu sakitnya? Lu atau apa? Seperti itu kira-kira ya. Kapok tiga aja. Makanya kalau berdoa ke arah situ, banyak orang lakukan, haramkah atau enggak? Yang kedua saya pernah baca di pengobatan cara Nabawi, itu Rasulullah kalau mengobati seseorang itu selalu membaca Ya Allah, Engkau Tuhan manusia. Ah, yang sepulang bin pulang. Itu kan berarti dia ini juga ya, mengatakan bahwa menegaskan. Tapi ada lagi orang yang bilang pada hari itu ditambah lagi. Wahai Allah Engkau Tuhan manusia, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Israfil alaihissalam, Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan Isa alaihissalam. Itu bagaimana? Nama lain.
ya ditambah itu semuanya penegasan bahwa memang benar Allah itu kan Tuhan yang jibril, ya. Tuhannya semesta alam. Nah itu gimana tuh? Ya. Baik, yang pertama masalah lampu mati. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada dua macam, Pak. Pertama ziarah sunnah, yang kedua ziarah yang tidak sunnah. Adapun ziarah sunnah adalah kita datang ke kubur, ziarah kubur dengan tujuan dua maksud, dua tujuan. Yang pertama mendoakan orang yang sudah kita, yang kita sedang ziarahi. Yang kedua kita mengambil pelajaran bahwa kita juga akan meninggal seperti mereka. Kalau ada tujuan lain dari yang dua, dikhawatirkan ziarahnya tidak sunnah. Apalagi umpamanya sampai bertawasul seperti yang tadi, meminta kepada penghuni kubur. Meminta itu apakah meminta supaya permintaan kita disampaikan kepada Allah, atau bahkan yang lebih parah lagi meminta langsung. Nah itu ya, seperti itu tidak dibenarkan. Nah kemudian berdoa Allahumma Rabban Nasi, ya Allah Tuhan manusia, ya saat mengobati. Ini jenis tawasul. Tuhan manusia, Tuhan para anbiya, Tuhan disebutkan nama-nama nabi. Jenis tawasul, Pak? Boleh. Jenis tawasul apa namanya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan semesta alam, termasuk di situ malaikat, para nabi, ya orang-orang saleh dan seterusnya, ya. Enggak apa-apa. Nah, kita berdoa menyebut nama-nama mereka, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Umpamanya Tuhan Ka'bah, ya Rabbal Ka'bati, betul, ya. Silakan. Diperselisihkan al-mukhtalaf fihi atau al-mukhtalaf fi hukmihi, yang diperselisihkan hukumnya, statusnya antara boleh dan tidak, ya. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh, ya, masing-masing punya alasan. Nah kalau masalahnya itu masalah khilafiyah, kita seperti yang ditulis oleh Al-Qardawi dalam salah satu bukunya, kita tidak boleh memastikan bahwa ini yang pasti benar. Jadi ini adab, ya, adab dalam bersikap terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan. Yang pertama, kita tidak boleh memastikan bahwa yang ini yang benar. Tidak boleh memastikan, ya. Kalau mengamalkan silakan mengamalkan, kita saya ngambilnya pendapat yang ini, ya. Tapi untuk memastikan, sebab nanti kalau memastikan ini berakibat kepada sikap berikutnya, yaitu apa, bisa menyalahkan orang yang melakukan. Jadi kalau sudah menyalahkan lalu timbul pengingkaran, nah ini nggak boleh seperti itu. Kan agak kalau kita baca kitab-kitab fikih itu justru dipenuhi atau didominasi oleh masalah-masalah yang diperselisihkan. Masalah-masalah yang disepakati dalam fikih justru sedikit. Yang banyak itu masalah-masalah yang diperselisihkan. Contoh umpamanya masalah dari awal aja, dari masalah thaharah, ya. Ini kita baru buka kitab fikih loh, belum masuk ke dalam. Rata-rata kitab fikih itu dimulai dari soal thaharah. Ya, soal thaharah. Itu aja udah banyak perselisihan di situ. Ya, soal thaharah. Contoh begini, air musta'mal.
Air musta'mal itu boleh dipakai apa enggak? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, itu baru masalah air ya. Belum yang lain-lain. Masalah najis juga masalah thaharah kan? Najis itu juga banyak perbedaan pendapatnya. Contoh begini. Masalah kotoran binatang. Kotoran binatang itu apakah semua jenis binatang kotorannya najis apa enggak? Sebagian ulama mengatakan semua kotoran binatang najis, tidak dibedakan apakah binatang tersebut bisa dimakan apa enggak. Sementara ulama mengatakan oh enggak, yang najis itu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Yang boleh dimakan dagingnya tidak najis. Contoh kotoran ayam enggak najis walaupun kotor, sebab kotor dengan najis beda. Yang kotor belum tentu najis, tapi yang najis pasti kotor. Ya. Itu kita baru buka fikih loh, belum masuk ke dalam ya. Fikih itu kan dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya lah dengan berlapang dada. Itulah Allah sudah mengendaki demikian. Kalau Allah mau, Allah tetapkan satu hukum. Ini hukumnya. Gak boleh yang lain salah, batil, masuk neraka, selesai kan? Tapi Allah nggak seperti itu, ya. Dan Allah nggak mungkin lupa. Nah, itu masalahnya. Jadi masalah tawassul ini ada yang masalah yang ketiga diperselisihkan, ya, dengan menyebut nama Nabi, ya, atau orang-orang soleh, ya, saat berdoa menyebut kedudukannya bihaqqi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam atau bijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu model tawassul yang diperselisihkan. Oleh karena itu Imam Al-Banna memasukkan dalam bab fikih, kata beliau, ini bukan bab akidah. Bukan hanya Al-Banna yang mengatakan demikian, para sebagian yang ulama-ulama dahulu seperti Imam Ahmad dan sebagainya juga berpendapat demikian, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita bisa kita baca. Ya. Terus itu Ustaz tadi belum selesai. Jin bisa enggak mendoakan kita? Ah, jin bisa enggak mendoakan kita ya? Tanya-tanya di sini jawab kemarin ya. Karena gini Ustaz, kalau saya lihat pernah saya kunjungi di satu tokoh orang yang dianggap baik ya. Karma. Di situ disarankan baca ini, gitu kan? Iya. Lalu berdoa kepada Allah. Kan ada tuh, ada apa? Figura gitu. Beda kan, beda. Bukan figura dia di situ makamnya baca. Nah, ini bagian ini, gitu kan? Nah, untuk si Fulan yang meninggal. Nah, tadi saya bilang si Fulan itu kan punya jin. Ada jinnya dia. Nah, jinnya ini kan senang dong kalau si Fulan didoain sama kita nih. Ini soal akibat ya. Nah, jin ini bisa nggak membuat doa kepada Allah? Kata Allah. Jinnya jin Muslim. Kita datang ke makam Fulan bin Fulan kemudian baca yang disarankan sama si juru kunci nih misalnya ya, kan Al-Fatihah Al-Ikhlas Yasin ya tentu juga mati jini seneng dong jadi lain orang kita si Fulan nih nah kalau kita berdoa kepada Allah bisa gak dibantu membantu kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia bukan mendoakan ini kita yang mendoakan kita didoakan oleh jin. Iya, kan jin itu karena senang berdoa orang si Fulan dia bantuin kita kepada Allah. Oh gitu, masyaallah. Luar biasa ya. Jadi begini Pak, kalau kita ini ada anunya. Ini hadis keutamaan untuk ilmu ya. Ini sebenarnya hadis ini panjang Pak, tapi oleh tuan rumah dipotong. Tuan potong. Sebab kalau ditulis semuanya ini akan penuh, maka diambil sebagian. Ya. Tetapi tentu tidak mengurangi maknanya. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna. Supaya kita semangat. Ini kan majelis ilmu ya. Nah, kemarin ada ibu-ibu di sini. Ya. Jadi sore Sabtu sini ibu-ibu. Ya. Supaya kita semangat. Ini begini Pak, saya kaitkan dengan hadis ini. Jadi hadis ini ada bagian yang termasuk daripada hadis ini adalah bahwa seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Nah ya. Seluruh sesungguhnya Allah, malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardi.
seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Apa yang antum pahami? Masuk enggak, jin? Masuk semua. Ah, masuk semua. Hatta hitan fil jauh fil ma, sampai ikan yang hidup di air. Wa hatta namlah fi hujriha, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka mendoakan kebaikan bagi siapa? Muallimin nas al khair, orang yang mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau pertanyaannya, mungkinkah jin mendoakan kita? Sangat mungkin. Ini hadisnya. Bukan hanya jin, semut aja mendoakan, ikan saja mendoakan. Karena kayaknya begini, Ustaz. Kalau saya melihat, kita kalau doa itu selalu mendoakan ibu bapak kita. Ya. Dia punya jin tuh. Ibu bapak kita meninggal udah enggak ada, tapi jin masih nongkrong di sini. Ya. Waktu kita mendoakan, insya Allah dia akan mendoakan kita. Ya. Ya, betul, jadi kan? Kalau pertanyaannya apakah jin bisa mendoakan manusia, bisa. Ya. Jadi yang jelas yang disebutkan dalam hadis yang saya baca tadi adalah bahwa doa itu dikhususkan bagi siapa? Bagi muallimin nas al khair, orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tergantung niatnya, ini niatnya gimana gitu. Kalau niatnya jadi apa kuburan, nggak boleh dong, ya kan? Tapi kalau kita tetap minta kepada Allah, dengan kita hadiahkan simpulan-simpulan. Kalau sama kita termasuk muallimin nas al-khair, orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, doa seluruh makhluk.